Ya, tim Paris Saint-Germain akhirnya berhasil mengakhiri rentetan 3 kekalahan beruntun mereka malam tadi. Usai berhasil mengalahkan Lille secara dramatis. PSG sempat unggul di babak pertama sebelum Lille membalikan kedudukan hingga akhirnya PSG berhasil memastikan kemenangan usai tembakan free kick Messi menghujam gawang tim tamu di masa injury time. Ya, pelukan hangat diberikan Kylian Mbappe usai bintang Argentina Leo Messi berhasil menciptakan gol kemenangan bagi tim Paris Saint-Germain malam tadi. Itu adalah kemenangan penting. Ingat sebelumnya, tim PSG selalu mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan terakhirnya, yakni saat dikalahkan oleh Marseille, AS Monaco, hingga yang terberat dikalahkan oleh tim raksasa Eropa, FC Bayern Munchen. Ya, bertanding dengan kekuatan penuhnya. Saat Mbappe telah bisa kembali bermain di lapangan, PSG jelas mengincar kemenangan penting di laga kontra Lille malam tadi. Hasilnya pun positif. Tekanan intens yang mereka lakukan sejak menit awal menghasilkan 2 gol cepat lewat Mbappe dan juga Neymar Junior. Tapi sayang, kendurnya lini tengah berhasil dimanfaatkan oleh tim tamu untuk menipiskan keadaan menjadi 2-1 di babak pertama sebelum di babak kedua. Mereka bahkan sempat membalikkan kedudukan menjadi 3-2 sebelum Mbappe dan Messi menyelamatkan tim PSG. Ya, bintang Argentina Lionel Messi malam tadi memang tak bermain dalam bentuk terbaiknya. Sejak Piala Dunia, Messi memang belum kembali ke top performa. Tapi meski begitu, Messi tetaplah Messi, di mana ia bisa mengubah keadaan dengan begitu cepat. Seperti yang ia perlihatkan saat mengubah hasil pertandingan malam tadi, di mana free kicknya di masa injury time berhasil membuat PSG comeback dan meraih kemenangan yang berharga atas Lille di pertandingan tersebut. Ya, laga PSG versus Lille tersebut pada akhirnya berakhir dengan skor 4-3. Meski begitu, secara permainan, PSG jelas tak menunjukkan sesuatu yang positif. Mereka nampak kesulitan secara taktikal permainan. Beruntung, keunggulan individu yang dimiliki oleh pemain-pemain seperti Kylian Mbappe, Neymar, dan juga Messi berhasil mengubah segalanya. Messi sendiri, yang malam itu bermain selama 90 menit, tercatat hanya melakukan 42 sentuhan dengan bola, sangat sedikit dari biasanya, membuat 3 kepas, 3 dribbling sukses, dan juga 2 tembakan on target, di mana salah satunya berbuang menjadi gol lewat tembakan free kicknya. Ya, melihat performa secara umum dari tim PSG di laga tersebut, Mbappe yang berbicara usai laga tak ragu untuk mengakui jika malam ini mereka tak bermain dengan bagus. Banyak kesalahan yang telah dibuat tim, tapi beruntung tim bisa lolos karena tim ini memiliki para pemain dengan kemampuan individu yang berbeda. Pertandingannya tidak bagus. Kami membuat banyak kesalahan, tapi kami telah menunjukkan bahwa meski konteksnya tidak menguntungkan, kami bisa lolos. Kami adalah tim yang berbeda. Kami dapat bertahan sepanjang waktu. Ya, gol dari Leo Messi ke gawang Lille malam tadi sendiri menjadi gol free kick yang ke-61 di sepanjang karirnya. Selain juga menjadi gol ke-16-nya untuk PSG musim ini, serta menjadi gol ke-669 Messi bersama klub profesionalnya.